Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat LED notifikasi menyesuaikan dengan ikon aplikasinya. Seperti contoh, ketika ada chat WhatsApp masuk, maka untuk notifikasi di bagian atas ini akan menyala menyesuaikan dengan aplikasi WhatsApp. Jadi bukan WhatsApp saja, ketika ada notifikasi dari Instagram, maka untuk LED di bagian pojok atas layar akan menyala sesuai dengan ikon Instagram. Oke, untuk membuatnya ini sangat mudah. Silakan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu NotifiBuddy. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian sebelum berlanjut, biasanya ada beberapa permintaan perizinan yang harus kalian izinkan. Ya, dicentang saja untuk semua perizinannya. Kemudian berikutnya kita akan diarahkan ke aplikasi yang ingin kita hidupkan untuk notifikasinya. Contoh di sini saya akan menghidupkan untuk notifikasi aplikasi WhatsApp. Tinggal kita centang saja ke sebelah kanan hingga menjadi berwarna ungu seperti ini. Kemudian untuk memeriksa aplikasi yang sudah diaktifkan untuk notifikasinya, tinggal kita klik icon lonceng di sini ya. Oke, jika sudah seperti ini, maka tandanya untuk aplikasi WhatsApp sudah aktif untuk LED notifikasinya. Di sini juga kalian bisa menambahkan untuk aplikasi lainnya ya, seperti Instagram, Telegram, ataupun aplikasi lain. Oke, jika sudah, kemudian kita masuk ke menu pengaturan yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian di sini ada durasi pengaturan waktu. Untuk waktu animasi berkedip, kita rubah misalnya dari 2 menjadi 3. Kalau kalian tidak ingin berubah juga tidak apa-apa ya. Kemudian untuk selang waktu antar kedipannya bisa kalian atur. Misal di sini per 3 detik, maka supaya lebih banyak tampilannya akan saya buat menjadi per 1 detik. Jadi tiap detiknya nanti nyala ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ya, di sini ada beberapa pengaturan. Oke, di sini kita pilih tampilkan LED individual. Kita checklist supaya hidup ya. Kemudian kalau ada seperti ini, maka kita pilih belajar lebih. Lalu supaya bisa mendapatkannya secara gratis, kita pilih saja menonton iklan. Oke, kita tonton iklannya. Oke, jika sudah, kemudian kita keluar dari iklan. Kemudian kita kembali. Lalu kita checklist lagi di sini ditampilkan LED individual. Kemudian sekarang kita scroll lagi sedikit. Di sini ada tampilkan ikon aplikasi. Kita hidupkan. Oke, kemudian untuk posisinya kita atur. Klik posisi dan ukuran LED. Kemudian kita atur posisinya misalnya di bagian atas layar sebelah kiri. Oke, saya tempatkan di sini untuk posisi LED-nya ya. Nah, di sini untuk ukurannya pun bisa kita rubah ya. Mulai dari 30 menjadi misalnya saya buat 50. Oke, ukurannya lebih besar. Kemudian pilih simpan dan kembali. Oke, sudah selesai. Sekarang akan kita tes mengirimkan chat WhatsApp ke HP ini dan apakah untuk LED-nya menyala ya. Akan kita coba. Oke, ada chat WhatsApp masuk dan bisa kalian lihat untuk LED yang ada di pojok atas kiri ini menyala menyesuaikan dengan ikon WhatsApp-nya ya. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.